Demokrat menyatakan bahwa Anies Baswedan lebih diinginkan berpasangan dengan Ketum Demokrat AHY ketimbang dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pada Kamis 9 Maret 2023. Andi menambahkan bahwa berdasarkan hasil sejumlah survei, elektabilitas Anies AHY lebih menjanjikan dibanding dengan Kofifa. Andi pun menilai pemilihan pasangan capres dan cawapres harus bisa mendapatkan suara dari seluruh Indonesia, bukan hanya wilayah tertentu. Andi menganggap pernyataan jika seorang gubernur bisa berperan signifikan dalam pilpres salah kaprah. Menurut Andi, seorang gubernur belum tentu mendapatkan suara mayoritas dari wilayah yang dipimpinnya. Meski begitu, Andi menyerahkan keputusan memilih cawapres di tangan Anies lantaran mantan gubernur DKI itu telah memilih 5 kriteria cawapres. Namun, sebagai kader Demokrat, Andi menyampaikan bahwa ia menginginkan AHY untuk menjadi capres Anies.